أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد Terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang dihormati lagi dikasihi Tuan Imam seluruh ahli jawatan kuasa qaryah para alim, ulama, hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat yang saya kasihi kerana Allah sekalian. Pertamanya, marilah kita sama-sama senantiasa meneruskan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bukan sekadar melafazkan Alhamdulillah tetapi dengan mempraktikkan syukur itu dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meninggalkan segala larangannya. Pastikan di ketika kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, hembusan kita sebagai seorang Muslim muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah lahirkan, Allah telah pun mencipta kita, melahirkan kita daripada rahim ibu kita. Allah sertakan dengan nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, yang bukan mudah kalau seseorang itu lahir tidak Islam dan tidak beriman, bukan mudah untuk dia masuk Islam. Berapa ramai
orang-orang bukan Islam, khasnya dalam negara kita. Kita ambil daripada sejak merdeka sudah. Sekarang dah 62 tahun tahun ni. Berapa orang bukan Islam masuk Islam? Saya tak setuju. Sesetengah kawan-kawan kita yang baru masuk Islam, dia terus tuduh kita tak berdakwah. Itu saya tak setuju. Saya cuma minta kawan-kawan kita yang revert, yang convert, yang masuk Islam, mengaji lagi bab dakwah. Sebab dakwah bukan hanya dengan bercakap. Artinya, orang kafir dalam negara kita, mereka setiap hari dapat dakwah. Kerana majoriti rakyat dalam negara kita orang Islam. Kita ada beribu masjid yang tak pernah putus sentiasa melaungkan azan, membesarkan Allah. Azan sangat penting. Sebab itu kita dilahirkan walaupun sudah beriman, perkara yang paling awal yang Allah dan Nabi Muhammad suruh ataupun menggalakkan, ataupun bukan menggalakkan, yang menyebab, yang memestikan kita dengar, itu maksud saya, kita kena dengar mula-mula kalimah azan, kalimah iqamah. Kalimah yang mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Nabi reka. Walaupun dimimpi oleh sahabat, tetapi datang daripada Allah. Kalau tidak, dia tak jadi hadis. Dan bila tak jadi hadis, dia bukan syariat lah. Diperdengarkan di sebelah telinga kanan azan, diperdengarkan di sebelah telinga kiri iqamat. Bukan nak suruh baby itu sembahyang. Bukan nak suruh baby itu pergi ambil ayat wuduk. Tak lagi yang sembahyang. Yang dah jadi orang sembahyang. Allah juga nak menggambarkan melalui perbuatan ataupun amalan syariat azan di telinga baby ataupun anak-anak yang baru dilahirkan itu. Nak menggambarkan bahawa itulah kehidupan kamu semua. Kalau kamu born Muslim, kalau kamu lahir Islam, itulah kehidupan kehidupan kamu. Awal syait, perkara yang paling pertama dalam kehidupan kamu ialah apa? Allah. Tak boleh ada benda yang lebih pertama daripada Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada Allahu Akbar. Kalimah azan, kalimah iqamah dimulakan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kita yang duk takbir tu kosong. Jangan takbir kita diselang-seli dengan emosi, nafsu. Hati-hati. Kerana kalimah takbir juga merupakan apa? Rukun solat. Takbiratul ihram. Kalau tak takbir Allahu Akbar, dia angkat tangan saja, mulut sengap, tak sah solat. Membesarkan Allah dalam erti kata, dalam erti kata dalam seluruh kehidupan hidup kita. Bukan ketika solat saja, bukan di ketika kita beramal dengan amal ibadah kita saja, tetapi dalam seluruh kehidupan kita. Sebab tu kita diperdengarkan masa kita beranak-beranak, tak tahu apa satu lagi, dengar pun tak ketahuan lagi, tapi kalimah itu dipaksa masuk melalui telinga kita, singgah ke otak dan terus dibawa ke hati.
bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang paling aula, paling utama dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Tapi sebagai manusia, sememangnya Allah cipta kita nak uji kita. Ini kita kena prepare. Kita kena terima dengan penuh kerelaan, penuh keredaan dan sentiasa bersiap siaga. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sesungguhnya Allah kata kami mencipta manusia, insan, daripada air yang terpancar. Nabtali, karena kami nak uji mereka. Sememangnya kita dihidupkan oleh Allah untuk kita diuji. Waktu di alam roh, kalau kita diperdengarkan azan tu, artinya nak menyematkan dalam dada kita supaya ingat kamu di alam roh sudah membuat pengakuan. Apa pengakuan kita? Allah sendiri yang gambarkan dalam Al-Quran, kita tak tahu apa. Alastu bi rabbikum? Qalu bala shahidna. Kita ditanya tentang adakah Allah itu Rabb yang menciptakan kamu? Kita tak reti jawab kah? Kita reti jawab. Sebab yang jawab bukan baby itu, yang jawab roh. Baby itu jasad yang Allah cipta. Roh sudah ada lebih awal. Roh jawab, bala syahidna. Roh recognize, roh tahu bahawa Allah adalah pencipta dia. Roh kita. Saya kata tadi, tapi kan, saya sebut tapi. Tapi, oleh kerana bila kita dah membesar sebagai manusia, kita begitu mudah terpengaruh dengan bi'ah, keadaan sekeliling. Yang menyebabkan seolah-olah janji tinggal janji, seolah-olah ikrar tinggal ikrar. Di alam roh kita kata bala syahidna. Ya, bahkan engkau ialah Rabb, engkau ialah Allah yang mencipta kami. Bila besar, bila dah dimasukkan ke dalam jasad, bila duduk dalam jasad, jasad tu membesar di alam kanak-kanak, naik kepada remaja, naik kepada muda belia, dewasa, perkara keliling sudah pun menarik kita. Iblis sangat berperanan. Syaitan yang pertama yang dicipta oleh Allah ialah iblis. Dan memang dia mendapat, bukan Allah izin dengan redha, tetapi Allah benarkan untuk dia menghasut kita, untuk dia menggunakan segala effort, segala kepakaran yang ada pada dia. Iblis ni dia bukan macam ayam daging hal lahir tu, nak mangkip jalan tak boleh lah, kena dedak-dedak depan dia, dia patut lah duduk sengap, kaki pun tak boleh nak tegak lah. Iblis bukan macam tu. Dia sangat pintar dan dia mempunyai daya fikir yang sangat jauh. Dia boleh baca hati-hati kita. Itu iblis. Bahaya kalau tak kenal iblis. Dan tuan-tuan,
Allah mengajar kita dan mengingatkan kita bahawa kita tak mampu untuk berdepan dengan iblis dan syaitan dengan sendiri kita, dengan sendirian. Tak boleh, kita tak mampu. Jangan duk pandai-pandai nak lawan iblis, nak lawan syaitan sendiri. Kita mesti bergantung sepenuh harap. Kalau 100, artinya 100% kepada Allah. Sebab tu kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fasta'id billah, untuk senantiasa memohon Allah Taala supaya bantu kita untuk berdepan dengan iblis dan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ataupun a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jangan main-main. Itulah musuh yang sangat dekat dengan kita. Sebelum kita nak tengok musuh-musuh kafirin, kafir, Yahudi, Nasrani yang juga dicipta oleh Allah untuk menjadi musuh kita sepanjang zaman sehingga hari kiamat. Sehingga turunnya Nabi Isa AS. Tapi musuh yang memang dah ada dulu pada kita dan dia ada sampai hari ini dan dia akan ada lagi sampai kita mati, dia akan tunggu sampai akhir kiamat juga, iblis dan syaitan yang kita tak nampak. Dia bukan setakat boleh berada di luar kita, membisik di telinga, duduk atas bau kita, atas kepala kita. Dia malah boleh masuk ke dalam pembuluh darah kita, urat saraf kita. Dia boleh berenang dalam urat saraf. Itu kehebatan kuasa yang Allah Ta'ala berikan kepada iblis, kepada syaitan. Artinya kita tak mampu nak berdepan dengan iblis dengan sendirian. Siapa kita? Sepenuhnya pengharapan kita mesti kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim mesti menjadi zikir kita. Senantiasa at-ta'awudz, berta'awudz dengan Allah. Minta lindung, aku mohon perlindungan denganmu ya Allah dari syaitan yang kena kejar. Syaitan yang tak ada can untuk bau syurga dah. Selepas sebelum ni dia pernah boleh masuk keluar syurga. Sebelum Nabi Adam dicipta lagi. Sehingga dia derhaka kepada Allah, Allah laknat dia, Allah cop dia sebagai kafirin dan dia diharamkan untuk terus menjejak kaki dalam syurga. Di waktu itulah dia bermohon kepada Allah supaya bagi, sebab dia pun tahu, sebab dia orang yang pernah beriman kepada Allah. Lepas tu mensyirikkan Allah hanya kerana Nabi Adam kononnya di khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau cipta aku Allah daripada api sedangkan Adam daripada tanah. Mana ada standard api nak tunduk kat tanah? Apabila Allah tanya iblis, apa yang menyebabkan yang menegah engkau daripada sujud kepada Adam? Semua malaikat sujud. Dan di waktu dia dicop dan digam daripada masuk syurga, itulah dia minta permit kepada Allah bahawa dia akan menyesatkan anak cucu Adam sehingga hari kiamat. Allah kata silakan, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas, bukan yang beramal, bukan yang rajin solat jemaah saja. Solat jemaah ikhlas, berzikir ikhlas, berceramah ikhlas, mengajak baca kitab ikhlas, baca Quran ikhlas, buat tahlil ikhlas, baca Yasin malam Jumaat ikhlas, baca suratul Kahfi ikhlas. Jangan dia baca suratul Kahfi, dia kata orang lain baca Yasin tak betul, dia baca suratul Kahfi tak ikhlas. Nak buat apa?
berkahwin ikhlas, memiliki suami ikhlas, memiliki isteri ikhlas, rumah tangga dibina atas keikhlasan. Ikhlas ni tuan-tuan, dia kena kita amalkan pada setiap masa, setiap detik, setiap ketika. Bukan ketika buat satu benda baru ikhlas. Oh, malam ni kita buat program ceramah, kita mesti ikhlas. Betul. Tapi bukan itu saja. Kita bangun pagi sampai kita tidur balik malam ni sat lagi, kita mesti ikhlas. Continuously. Bukan macam kipas ni. Sat lagi yang baru tutup. Tapi macam meter elektrik TMB dan juga PBA. Dan PBA pun dia berhenti juga macam kita tutup ayam. Lampu masjid tak tutup semua, betul tak? Jadi meter duduk berjalan. Meter ikhlas mesti berjalan 24 hours. Hidup kita mesti ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk mukhlishin. Beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Setiap hela nafas kita, setiap kita tarik lepas nafas, ikhlas. Barulah unsur-unsur syirik, unsur-unsur riak tak akan masuk. Tuan-tuan boleh rujuk hadis yang berbincang tentang ikhlas. Hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Tuan-tuan rujuk. Mengaji ni dia kena mengaji. Kena mengkaji. Tapi ini selingan sikit lah. Apa nak rasa-rasa ambil biar. Malam ni tak apa sebab ceramah. Tapi kuliah kalau saya mengajak pun, kitab selalunya saya ada kitab. Dia pelik orang Melayu ni. Hang kata ustaz peli macam mana pun dia tak beli juga. Bukan kata hadirin makmum, tok imam pun tak beli, pengerusi pun tak beli, jawatan kuasa semua tak peduli. Ustaz main kitab dia seorang-seorang. Tak mana tu ustaz pula terlupa muka surat. Tak mana tu. Tengok seorang tak pegang kitab. Yang tu bukan mengaji. Yang tu memang menyandak. Hak jenis lagu ni dia panggil GSD. Bukan GST. GSD. Geng sandak dinding. Ni belah ni musuh apa? Mereka bagi muslimat tak ada sandak dinding. Ada tak? Kalau ada, yang ni GSDL. Lelaki. Anu GSDP perempuan. Mengaji tuan-tuan. Jangan buat balong. Tu balong. Balong lihat. Lepat lihat betul lah. Benda sabda semua betul. Balong lihat tau. Tak ada masa tuan-tuan. Kita dah tak ada masa. Hari ni apa bilang? Ha? 14 bulan apa? Bulan 3. Mau apa Rejab? 7. Makna dia apa? Ha, ustaz, makna dia kalau dah 7 Rejab, lepas ni masuk Syaban, betul Ramadan lah. Seronok atau tazkirah tiap-tiap malam. Boleh sembahyang tarawih. Oi! Yang dekat bukan Ramadan. Yang dekat apa? Mati. Yang dekat, kita nak mati. Itu yang dekat. Takkan nak tunggu Ramadan baru nak buka balik Quran? Takkan tunggu Ramadan baru nak sembahyang balik sunat-sunat semua? Yang dekat dengan kita, mati. Sebab itu saya kata, we don't have enough time. Kita tak ada masa, tak mau cakap kawan ni, tak setuju orang ni. Dulu aku fungsi, aku main. Dia tak main. Bila ni dia berkongsi, aku pula tak main. Apa ni? Sampai bila? Kita dah mati. Hang gamak buat kenduri rumah hang tak panggil aku. Tak apa.
Ada ubi ada batas. Lain kali aku buat benda aku tak panggil hang. Apa ni? Macam gambar P. Ramli. Ni kepala bapak kau, ni kepala bapak aku. Lawan bijak. Tu pun nak P. Ramli bagi buat gambaran dalam mimpi, bukan betul punya. Kita amal dalam kehidupan kita. Ha, tu kata kena mengaji, kena ada kitab. Kena. Awak yang kedekut sangat nak beli kitab tu. Ni handphone ni berapa dik ni? Ni kamera ni berapa dik? Kasut untuk pakai pergi kerja berapa ratus? Kitab RM70 mahal. RM70? Tengok handphone dah. Ui. Apa? iPhone. iPhone 8. Berapa ribu? RM5,000. iPhone 8 boleh beli. Kitab akidah RM70 mahal. Ha tu duduk lagu ni ya. Sebab tu tuan-tuan, benda keliling yang tarik kita. Tuan-tuan jujur, kalau nak jawab cara mulut pun tak apa, jawab dalam hati lebih baik. Saya nak tanya tuan-tuan, jujur, ni jujur. Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan baca. Bismillahirrahmanirrahim, baca. Baik, diam sahat. Jujur dalam hati. Jawab. Dalam kehidupan kita seharian, sejak dari kecil sampai kelah, apakah perkara paling utama? Jujur jawab. Ni yang mana paling pertama? Saya masa tadi ke kemah dulu. Masa tu pasti tak ada air. Cikgu tadi ke kemah ajak apa? Belajar rajin-rajin. Esok masuk sekolah rendah pendapat nombor satu. Dulu zaman kami kelas dia kira lagi biru, biru, hijau, merah, kuning. Kuning ni kira penyakit kuning lah. Demam kuning. Kira leceh eh. Loh, dia ni kuning. Kuning lah. Memang eh. Cuma kita semua biru. Dengan member tak kawan ni kuning punya geng. Dulu lah. Jadi kelas mesti biru. Darjah 1 sampai darjah 6 biru semua. Darjah 5 ada penilaian apa? Sekolah rendah mesti dapat 5A. Lepas tu masuk asrama, sekolah asrama penuh menengah, kena skor SPM, kena dapat straight A's. Lepas tu masuk universiti, masuk universiti kalau boleh dapat senarai dekan. Lepas tu apa? Lepas tu bila dah keluar minta kerja. Mudah-mudahan kamu akan dapat kerja yang baik-baik dan kamu akan menerima gaji yang lumayan. Waktu tu kamu dianggap oleh saya sebagai berjaya. Betul tak? Betul tak, adik? Bukan maksud tu betul ke tak? Maksudnya betul tak? Itu yang diamalkan, yang diajak kepada kita daripada tadika sampai universiti. Kecuali yang agama, sekolah aliran agama itu saya kecualikan. Tapi hak biasa ni, aliran biasa, cikgu dengan murung cikgu. Memang negara kita negara Islam. Subjek-subjek Jawi, Arab baru masuk balik ya. Dulu buku kita dalam Jawi, saya tak dan. Saya masuk sekolah masa tu mata pelajaran Jawi. Ada satu cikgu Cina, kami duk panggil dia Sir apa, tak ingat nama. Dia naik motor Honda biji tangka. Masa tu baru lah, dah syak cikgu pakai motor dulu tu, dah syak tabik eh. Dia main pada bilik guru, dia pegang buku masuk kelas saya. Masa zaman saya bahasa tulisan Jawi dia ajak pada darjah 4. Dia masuk, dia tak buku di atas meja, kami semua geng-geng Melayu semua duk tengok dia. Ya betul cikgu ni. Dia silap, silap ribulan ni. Silap kelas. Tak apa lagi. Tengok apa dia nak buat, mana berani kan. Kita dengan cikgu kita hormat, kita tak berani, tapi duk rasa macam dia silap. Duk tunggu nak gelar. Dia ambil kapung. Dia letak tangan dia. Mula tulisan dia daripada kanan. Dia tulis-tulis. Tulisan Jawi, Cina. Bukan Islam. Apa nak tahu, itulah guru Jawi aku yang pertama. Cahaya Nur Alif, Kapiang.
Yang nak jauhi. Ada? Terada tu adalah dua tiga lagi. Pun baru ni ada orang kata, orang tu lah, orang tu tak usah sebut eh. Dia kata sekolah kebangsaan hari ni dah jadi sekolah agama. Dia bimbang. Dia bimbang bila orang Islam tahu Islam, orang Islam mahir bahasa Arab, orang Islam baca Quran, faham Quran. Dia tak faham. Sebab dia kena baca terjemahan Quran baru dia faham. Bila kita boleh bahasa Arab, kita baca Quran, kita faham. Nak mendalam, kita kena belajar tafsir, of course. Tapi kalau setakat ayat-ayat yang tak apa, tidak ada double meaning, mutasyabihat, kita baca sekali kita faham. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Takkan tak faham kalau orang tu mengaji Arab. Kalau tak faham, memang tak mengaji Arab. Kan? Sampai qul hang tak tahu apa dia, a'udzu hang tak tahu apa, rob hang tak tahu, annas hang tak tahu makna, memang hang tak nak mengaji Arab. Jadi orang yang boleh Arab basic, secara basic dia faham Arab, vocab dia banyak, dia boleh faham. Orang Melayu, orang Islam juga yang bimbang bila orang Islam semakin faham Arab, Islam. Dia faham Islam. Sedangkan saya tak pernah puas hati. Kita berkali-kali menyuarakan pada kerajaan dulu lagi, bukan hak baru ni. Bahawa sistem pelajaran mesti dikaji semula. Mesti. Tak cukup. Kerana kita masih gagal melahirkan tu orang-orang Islam yang jaga iman dia lebih daripada segalanya. Tuan-tuan boleh tengok kan ni video-video yang dihantar kepada kita. Orang tak daripada budak sekolah sampai pada orang tua-tua, kalau depa bertumbuk, depa berkelahi, bukan pasal orang hina Nabi Muhammad, betul tak? Bukan pasal orang tolak Quran Sunnah, bukan pasal orang kata hudud apa, hudud potong tangan, kudung tangan, tak ada. Yang depa bertumbuk sampai jermin sampai pecah muka, pasal apa? Pasal accident dia jalan. Dia bagi dengan helmet habis. Pasal apa? Pasal dia mencuri. Curi duit tabung masjid RM35, hampa bagi dia tiga suku maut. Ni nak ini tuan-tuan kasar masjid pun kena mengaji. Kena faham. Hampa duk minta nak jalan hudud kisah dia takzir, kalau jalan hampa kena dulu. Tu hak pukul pencuri-curi RM35 tu. Kisah tu. Sebab hukum orang yang mencuri, kalau sabit dia cukup nisab dia, sabit kesalahan, potong tangan bukan rimbuk. Potong pun dia ada cara potong tak sakit. Hampa bagi dia sampai darah keluar ke mata ke hidung. Ha, lekas. Kami tak pasal, kami tak pasal. Hang curi kan? Ambil gambar. Pasal, kami tak pasal. Dah bagi lembek siapa nak cakap betul? Nampak. Pasal apa? Pasal tak mengaji. Ha, padan ustaz, dia curi duit tabung. Pecah ni, tabung ni harga apa ustaz? Duit walaupun dia ambil sikit, tabung ni. Betul? Tapi hukuman dia bukan yang tu. Hukuman mencuri bukan tumbuk pergi pecah muka dia. Kalau kita laksana kisos, selepas dia dijatuhkan hukuman potong tangan, dia boleh tuntut pula supaya kita dijatuhkan hukuman kisos. Mau? Tumbuk balik muka kita, mata kita biar cermin balik semua. Itu hukuman kisos. Tumbuk dengan apa? Dia bayi dengan siku. Ha, bayi dengan siku balik mata dia. Siapa? Pengusi masjid. Bukan masjid ni. Dekat Utopia cikgu. Oh, cikgu yang kasar dah. Iman, tapi duk jadi dalam negara kita. Kebendaan tuan-tuan tu benda. Benda, Imam Ghazali kata, jangan bos sini. Yang kena bos sini apa? Akidah. Iman. Taqwa. Zikrullah. Kita fail tuan-tuan. Masyarakat kita Islam ni fail apa? Fail beramal dengan rukun Islam yang paling pertama. Rukun Islam pertama apa? Siapa tahu? Rukun Islam yang pertama, adik. Beriman kepada Allah. Ha, ingat ke dengar tak beriman kepada Allah tu rukun iman. Mengucap dua kalimah syahadah. Tadi kita buat tahlil kan.
Alhamdulillah orang Malaysia ni, orang Melayu terutamanya, tiap-tiap malam Jumaat, kira daripada utara sampai selatan, sampai Sabah Sarawak, dia pergi mengaji di Mesir, mengaji mana, London, semua dia bawa tahlil. Dia bawa macam macam dia bawa bekal, dia bawa baju dia pergi tu. Kain pelikat dia bawa pergi London tu. Bila main malam Jumaat, berhimpun kawan-kawan semua, semayang, maghrib, siapa reti khalifah sikit, yang pandai sikit baca Quran, dia lead tahlil. Kalau di Mesir, memang mengajar ni, mengajar agama kan. Ni di London, buat kenduri, kekah, anak, baru salin. Buat kenduri kekah. Bukan doa biasa ya, tahlil. Kita paling banyak sebut la ilaha illallah secara umum lah, secara mass. Cuba kita periksa malam ni, tu tajuk kita yang tu cikgu, kita nak muhasabah, jaga akidah. Cuba kita periksa. Saya nak ajak tuan-tuan, kita pakat-pakat, kita periksa cara jemaah, no? Lepas ni tuan-tuan boleh buat sendiri di rumah ataupun ajak orang lain sama-sama buat. Malam ni saya nak ajak tuan-tuan perempuan, tapi semua kena ikut lah. Kita nak renew syahadah kita. Renew lah syahadah kita, benda lain semua kita renew. Renew pasport, renew road tax, insurance, renew tu, renew ni. Ini syahadah. Memang kita duk sebut, hey, solat tak ada syahadah, tak sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma tuan-tuan, samalah, saya pun samalah. Cuma kita ni, sebab tu dalam pepatah Melayu dia ada, dia ada Allah bisa, Tegal biasa. Betul tak? Bila dia terlampau duduk biasa lalu jalan tu, dia memang cekap semua, lupa tang mana semua, dia tahu lah. Nak elak kiri kanan orang belakang, dia terkejut, last minute dia pum, dia elak. Manhole tu tinggi kan, kalau langgar tu kan, elemen boleh lari, silap-silap rim boleh rosak. Dia kena cepat, orang belakang terkejut, dia ni pergi mana? Orangnya dia dah hapai tempat. Allah bisa, Tegal biasa. Benda lagu tu tak apa tuan-tuan, tu life. Life biasa, kehidupan. Jangan syahadah kita jadi Allah bisa, Tegal biasa. Jangan tahlil kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kira. Yang penting apa kira? La ilaha illallah, la. Kita dah lebih 100 member sebelah. Imam, imam. 120 dah. Yang suruh berhenti. Pasal dia kira 100 eh. Noh. Segala apa, ayam masak kurma, apa semua duk tunggu kan, nasi merah orang duk ada, sekejap lagi hantali panjang-panjang ni sejuk. Saja saya nak kata lah, memang tak ada yang tu, saja saya nak kata contoh. Tak ada, kita tak ada kan, kita ada kan tahlil duk teringat nak makan kan. Tapi kalau orang tak bagi makan, tanya pula, eh tak ada apa kah? Tahlil saja. Dia pasal dia Allah bisa, Tegal biasa. Sebenarnya tahlil tu lain, kenduri tu lain. Dua ibadah yang berbeza. Kenduri tak buat tahlil pun ibadah. Tahlil ni himpunan ayat-ayat Al-Quran yang dihimpun oleh ulama-ulama. Kita baca, pahala. Ayat Al-Quran baca, pahala. Kenduri pahala. Memberi makan orang kan, pahala besar. Tapi jangan bila buat kenduri tak ada tahlil tak boleh, buat tahlil tak ada kenduri tak boleh. Ha, yang tu yang jadi merepek tu. Itu yang kata Allah bisa, Tegal biasa. Akhirnya yang saya bimbang, kita bimbang, kita semua kena bimbang tuan-tuan. Tu, hak kita duk kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Main di mana? Main di sini, main di sini. Dia tak main pada sini. Okay. Lah ni tuan-tuan ikut. Tuan-tuan ikut saya kata. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut, bismillah, bismillah masing-masing. Khusyuk lah, saya duduk tengok kipas angin pusing tu, duduk tengok anak apa semua biar pergi tu tinggal, Allah jagalah anak kita. So duduk tengok apa pun lah ni,
fokus. Contoh ikut saya kata. Bismillah masing-masing. Ikut. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Main dari mana? Keluar dari mana? Hai, kita kata Ustaz. Ada rasa seram-seram tak? Ada rasa jantung gerak cepat tak? Daripada biasa. Tak ada kan? Itulah kata Allah bisa tegal biasa. Hati tak disertakan dengan lidah. Tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan. Dalam pengajian saya, pengajian kita, bila tak serta, dia jadi bukan berdosa, tak berdosa. Dia tidak memberi apa-apa kebajikan, kebaikan pada diri kita. Dia kena hadir. Okay? Kita buat sekali boleh? Kan? Tadi kira sebut macam biasa kita duduk sebut. Lah ni tuan-tuan duduk pergi betul. Duduk tegak semua. Duduk pergi betul. Sila. Duduk elok semua. Jangan sandak. Duduk elok. Duduk elok. Tuan-tuan tunduk, jangan tengok muka saya. Nak pejam mata boleh, tuan-tuan pejam mata pun tak apa. Tunduk. Bismillah masing-masing. Duduk diam sat. Ikut saya kata. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Ada beza? Ada getaran? Ada rasa macam seram, nak sebab? Itulah dia. Kalau kita terus duk sebut kosong, macam sama kalau kita sebut Allah pun sama. Sebab tu bila kita dengar ustaz ceramah kan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah, gementar hati dia. Ish, aku duk sebut sehari dekat 800 kali, 80 kali Allah, tak rasa ketak bau pun. Dah duduk di bibir. Allah tak mana tu. Allah. Allah, anak jatuh kan? Anak terjatuh tergulik cucu ke apa, langgar benda. Allah tu. Allah duduk sini. Dia tidak hadir sebagai Allahu Rabbuna. Allah yang kita baca dalam Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah Allah kita. Kalau setiap kali kita sebut Allah, hati kita hadir. Allah ialah Allah yang Ahad. Allah ialah Allah yang Esa. Allah ialah Allah yang aku sembah satu-satunya, tidak ada ada selain dia. Allah ialah Allah yang tempat aku memohon segala pertolongan. Lain tak? Lain tak? Yang ni maksud saya cikgu, yang kita minta Kementerian Pelajaran review. Ustaz-ustaz ramai balik Mesir, balik Jordan, balik Madinah, balik Mekah, balik Riyadh, balik merata satu dunia. Hak mengaji di Malaysia, UKM, UIA, USM, U apa lagi. Hak dah mengajar Islam ni. Takkan ni pun tak boleh tolong buat saat. Kenapa dibuang langsung? Seolah-olah lah, seolah-olah. Tak lagi rakaman ni, tengok orang jawab lah kan. Seolah-olah dibuang langsung rukun al-ihsan. Malaikat Jibril turun menjelma sebagai manusia. Dalam hadis tu Jibril, tuan-tuan buka dalam hadis 40,
selepas hadis innamal a'malu binniat, hadis kedua tu panjang lebar. Malaikat Jibril mai dalam bentuk manusia, duduk belagak lutut dengan Nabi, ambil tangan dia letak atas paha Nabi, minta Nabi ajak dia, akhbirni an Islam, anil iman, anil Islam, anil iman, anil ihsan. Iman, Islam, ihsan, itu rukun-rukun yang ada dalam Islam. Kita rukun iman, rukun Islam, kita tahu. Rukun apa Ustaz tadi? Rukun ihsan. Ihsan lah. Ihsan ni yang saya tahu, wang ihsan kerajaan bagi kat Terengganu lah. Dia tak mau bagi royalti, dia bagi wang ihsan yang tu lah. Pulang apa, pagi petang siang malam politiknya. Kita tak ada masa nak jaga akidah. Bukan tuan-tuan. Noh, depa di Zimbabwe tu. Tuan-tuan okey. Tuan-tuan saya tahulah, saya duk tengok kau ni. Insya-Allah kita. Ihsan inilah lahirnya ilmu tasawuf. Zaman Nabi memang tak ada. Ilmu tasawuf tu tak ada zaman Nabi. Dia lebih kepada kupasan. Yalah, macam kitab-kitab akidah tuan-tuan yang ada kat kita hari ni, zaman Nabi bukan ada. Zaman Nabi dia kata ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu usul tafsir, ilmu fiqh, ilmu usul fiqh, ilmu ulumul Quran. Mana ada zaman Nabi. Dia tercetus, terjadi kerana Allah menjamin untuk menjaga Islam, menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikra, kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menurunkan Islam, kami yang bertanggungjawab, yang Allah untuk menjamin penjagaan Islam, iman tu. Jadi ihsan ni tuan-tuan, yang ni yang kita jadi masalah ni. Rukun ihsan pun ramai, satu tak bisa dengar ataupun jarang-jarang dengar, satu lagi dia tak apa terus. Saya tengok pun ada satu video viral Indonesia, anak-anak muda Indonesia bagus, dari sudut inisiatif tu bagus lah, tapi tak lengkap. Kalau nak buat lah, kalau tuan-tuan teringin nak buat ni, ada video apa semua nak buat kan, buat, kita buat macam kajian secara di lapangan terus, jumpa budak-budak Islam ni, duduk tunggu bas balik sekolah apa kan, bawa video rakam, tanya dia, adik tahu tak rukun Islam? Tahu. Berapa rukun Islam? Berapa? Dia lagu tu Indonesia, pakai tudung. Ada satu tu, hak perempuan pakai tudung, tak boleh jawab. Tak pakai tudung boleh jawab. Tapi dia tanya rukun iman, rukun Islam saja. Dia tak tanya rukun ihsan, sebab mungkin hak tanya tu pun tak tahu. Sebab rukun Islam, rukun ihsan hanya ada satu kan. Iman dan Islam ada lima, iman ada enam, ihsan ada satu. Nabi jawab apa dekat malaikat Jibril? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu mengabdikan diri kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, kamu nampak Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kenapa tuan-tuan, ni rukun rukun ihsan. Sangat-sangat basic. Kalau budak-budak Arab, saya ingat kat masa dekat prasekolah dia, dia dah hafal dah. Kita dah berapa universiti masuk dah. Kita masuk berapa universiti? Ha. Ada orang cakap gitu kan. Kita berapa universiti? Saya empat universiti. Saya masuk universiti banyak. Universiti banyak tapi rukun ihsan tak tahu nak abang. Saya apa? Engineer pun saya belajar. Architecture pun saya belajar. Oh hebat. Kan? Cuma dengan saya teringin nak jadi pilot, saya tak belajar. Bawa kapal terbang. Tak apalah, hebatlah. Rukun ihsan apa dah? Ha? Aku duk biasa dengar rukun iman Islam ni ambil mana pula? Hadis 40 maknanya, confirm hadis 40 tak pernah belajar. Hadis 40 tu sepatutnya kita cover di sekolah rendah.
Perhabis 40 hadis tu. Hafal sekali budak-budak kita, orang Islam. Punya pasal lah orang lain. Orang bukan Islam, takkan kita nak paksa hafal hadis. Primary school, kita dah settle 40 hadis. Hafal Matan Al-Arba'in Lin Nawawi. Lepas tu, guru, ustazah, ustaz yang masuk mengajar, huraylah. Apa dia yang 40 hadis yang dalam kitab 40 hadis Matan Al-Arba'in lil Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Baru jumpa alisan tu. Kalau setakat tulis di buku, rukun iman 6 perkara, rukun Islam 5 perkara, habis. Kawan habuat tu dia tertinggal, dia terlupa ke apa, atau tinggal rukun ihsan. Karena saya, tuan-tuan, kita semua meninggalkan rukun ihsan, tidak beramal dengan rukun ihsan lah. Lani kita duk tengok orang Melayu Islam lingkup. Ni kita duduk dah sejam, pukul 8, pukul 9. Empat orang nak haram beranak. Satu hari nanti Malaysia akan terkenal dengan Darul Anak Haram. Anak haram berapa? Sejam 4 orang, 24 jam berapa orang? Sebulan berapa orang? Tu yang kerajaan lama hak jatuh tu. Kerajaan apa nama tu? Kerajaan hak jatuh dulu kan? Mereka punya statistik 150 ribu lebih. Anak tidak sah taraf, tak boleh nak bin, tak boleh nak bubuh, ni anak siapa ni? Tu saya kata, kita duduk merepek politik, kita duduk bergaduh sama-sama kita, tapi anak-anak kita duduk beranak anak haram, satu hari mereka ni anak-anak haram ni akan jadi pemimpin negara. Mau lagu tu. Dan mereka ramai, they are majority. Kena pula betul mereka ubah, apa nama ni, umur 18 tahun boleh mengundi, ha, budak-budak ni lagi cepat mengundi. Lepas ni LGBT tak payah buat perarakan lah. Mereka ambil alih dengan masjid-masjid, mereka ambil alih. Allahu Akbar. Kita ingat siapa dia? Lembut eh. Eh, pakai teluk belangar tapi ada dada semua, kembung semua. Kita tak ada dah masa tu, no? Mati dah. Kita mati dah. Anak-anak kita tanggung. Eh, siapa imam ni? Pelik ni. Awak yang dia pakai scarf. Hari ni kita gelak tapi benda tu memang duk jadi. Satu tajuk saya malam ni, jaga akidah. Sebab tu saya ajak tuan-tuan dan diri saya, muhasabah, back to basic. Awaluddin ma'rifatullah. Ma'rifatullah kita fail. Kita fail ma'rifatullah. Walaupun hari ni kita bangga SPM. Naik ke turun ni cikgu, peratus. Turun lah. Turun pasal apa? Pasal tak hujan kot. Tak kira lah naik turun, duk bangga, oh bagus. Anak you dapat berapa? Telepon tu. Patut tadi line tak pernah elok. Ramai orang duk telefon, main telefon, main anak you berapa? Anak air berapa? Anak air dapat 9 tu. Loh, anak air ni tak cukup 2. Eh, tak cukup 2. Ni malu nak bang. Anak air semua dah. A ada, B ada, C. Oh bagus eh, dia lagi bagus, dia pandai. Dia pilih semua sekali. Ni yang tu semua tak tepi lah. Tak penting lah yang tu. Penting dek? Tapi kita diajak penting macam tadi saya sebut. Betul tak? Kita diajak daripada tadika, prasekolah, masuk sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, sampai jadi dari profesor di universiti. Yang paling penting ialah tu, kebendaan dunia. Ma'rifatullah tak penting. Awaluddin ma'rifatullah disimpulkan oleh ulama. Dalam hadis ketika Nabi melantik Mu'adh bin Jabal, governor pertama ke Yaman. Mu'adh teriak tuan-tuan. Hati dia tak mau pergi tapi dia tak boleh bantah Nabi kerana walak dan ketaatan dia, sayang dia kepada Nabi. Nabi suruh pergi ke Yaman, dia pergi juga dalam teriak dia pergi. Sebab dia kata, ya Rasulullah, aku pergi ni aku tak, aku pergi ni memang lepas ni aku tak jumpa engkau dah wahai Rasulullah. Memang betul pun. Lepas tu Rasulullah wafat. Sebab dia dah nampak dah, bila dah sampai tahap Islam bukan setakat menguasai Mekah, bukan setakat menguasai Madinah dan kemudian menguasai Mekah, tetapi Islam sedang mengorak langkah keluar untuk menguasai dunia. Artinya ini bukan masa Nabi lagi dah, ini masa sahabat macam Mu'adh.
Dalam interview lah, kita kata interview lah. Kita ni bila sebut interview, hak dunia lah ni, ialah interview kan. Zaman Nabi, Nabi dah beritahu dekat Mu'adh. Waktu Nabi lantik, kita interview dulu baru lantik. Nabi lantik dan Nabi kata ke Mu'adh, kamu pergi ke sana, kamu akan jumpa orang kafir. Awaluma tad'uhum, mula-mula sekali kamu jumpa mereka, ayyuhahidullah, ajak mereka supaya mentauhidkan Allah. Itu perkara paling penting. Mana ada, ada apa lebih penting? Tak ada, tuan-tuan. Kita main tak pakai apa, kita balik tak pakai apa. Tengok. Saya baru ni duduk pakai cincin ni. Cincin ni apa juga nak minta. Sejuta aku tak jual. Pasal saya beli murah. Ada seorang datuk. Bukan sekat doktor, datuk saya, profesor ni. Kami duduk, duduk minum. Ada satu program. Dia tengok ustaz. Ustaz punya cincin putih cantik. Saya anak duk cari lama. Tak datuk tak, datuk tak suruh pakai lah. Oh, apa siapa? Yang ni anda beli murah kan. Ni bukan perak pun. Yang ni stainless steel. Besi, tak karat. Tapi saya sayang. Ampa ambil siap. Ha, aku doa bagi Allah bagi hidayah. Saya duk tengok cincin ni. Tak lodoh. Saya kata, ish. Aku sayang hang. Saya tak cakap lu tu kuat-kuat tadi rumah tu saya rumah kata ya awak abang kau ni. Eh. Putih wire dekat cakap seorang dengan cincin dia cakap batu cincin. Aku sayang. Tapi aku tak akan pakai hang. Masa saya mati saya pakai. Hampa nak biang ke? Mesti buka punya. Kalau cikgu kata, hey, jangan, kesian kau ustaz, dia sayang cincin tu. Kawan tu kamar dia kata ni, ambil duduk tepi. Cikgu, pergi belah, belah, belah. Belah, tutup mulut, pergi belah. Ni yang missing, ni banyak. Dia nanti buka kan, tiap cikgu. Dia mesti buka. Dan saya terfikir kata, macam mana saya nak hidup di alam barzah tak pakai cincin ni? Eh? Duduk di dunia, duduk pakai cincin, duduk panjang. Maknanya apa? Sayangkah tak sayangkah semua kena tinggal. Cuma nasib baik Allah suruh kita balut. Tapau. Suruh kapan. Kalau tak kapan macam mana kita main tak pakai apa. Macam itulah kita balik. Bukan apa takut. Hak urus jenazah tu tak sanggup nak tanggung. Nak angkat berkeluar. Tak bubuh apa langsung. Boleh? Ha, kemudian aurat dan sebagainya lah. Itu hukum lah kan. Jadi kalau kita mai tak ada apa, balik tak ada apa, apa yang kita nak bawa? Nak bawa cincin tak boleh, nak bawa seluar kita sayang tak boleh. Nak bawa kasut iPhone 8 kita pun tak boleh bawa, apa yang boleh bawa? Kalau Allah tidak bersama dengan kita, tak ada dalam hati-hati kita, apa yang kita boleh bawa? Hari ni kita tengok yang belarak LGBT tu tuan-tuan. Saya tak tahulah kot saya punya mata, memang mata pakai spek lah. Tak apa nak kelabu, tak apa nak kelabu, tak apa nak cerah kan. Yang saya nampak video hak depan hantar, hampir 85% Melayu. Tengok tu. Lebih kurang lah 80. Kalau 100 orang, 80 orang muka Melayu. Muka Melayu, tapi tak tahu dia Melayu mana. Tak tahu. Nampak macam Melayu Islam. Hak pakai tudung confirm lah. Melayu Islam. Termasuk hak bawa apa ni kotak dipanggil apa? Pelikat kotak kan? Kotak macam spanduk. Dia letak kat dada dia, dia lukis. Tak pakai hak tak pakai coli dia. Apa dia tu kan? Dia lukis gitu. Buh titik. Apa dia? Dia tuntut untuk dia nak tunjuk puting dia dekat orang. Apa ni negara ni aku nak tunjuk puting tak bagi. Aku nak tunjuk puting. Melayu Islam tu. Tak tahulah saya nampak lagu Melayu Islam. Lepas tu ada satu lagi dia angkat. Sex work is work. Apa dia tu? Yang tu tuan-tuan Komango. Ingat Komango? Geng-geng Ambiga apa semua ni. Mereka duduk lawan lama lah. Apa Fernandez nak mati apa semua tu.
Semua dia duduk minta lama dah, supaya kerajaan iktiraf pelacur sebagai pekerja seks. Jangan panggil pelacur, panggil pekerja seks, sex workers. Tuan-tuan kalau perasan TV3 sampai hari ni, dia akan sebut pekerja seks. Siapa ajak mereka TV3 ni pun kita tak tahu. Bukan baru ni, memang dari dulu. Dalam kita duduk bimbang, dalam kita duduk ceramah, pergi habak kat cikgu-cikgu, pergi habak kat budak-budak sekolah, jangan jangan iktiraf pelacuran apa semua ni, jaga pelacuran apa semua, tiba-tiba TV3 dia sebut pekerja seks, pekerja seks, beberapa pekerja seks ditahan. Ini dapati mereka ni pendatang tanpa izin lah, permit apa akan main. Jangan tu lah, main permit melawat tapi bekerja. Kerja apa? Kerja kan tu. Depa ni angkat nak beritahu kata pelacur itu pekerjaan. Tu saya kata lepas ni kalau kerajaan iktiraf dia masuk, dia pindahlah sikit apa dalam dia panggil apa? Akta Buruh Labor Act, kemudian apa lagi, sampai ke tahap depa ni depa punya pendapatan bulanan depa boleh kena bayar lembaga hasil, bayar income tax, lepas tu depa boleh carum dalam KWSP, depa boleh dapat susu, elak kekal apa semua, mana nak beritahu kan. Sebab dia jantan, dia pi buang, dia korek-korek jadi perempuan. Lama mana boleh pakai hak perempuan dia tu? Sebab dia bukan perempuan, dia jantan. Memang itu yang diperjuangkan oleh puak-puak liberal, puak-puak kapiak ni. Lama dah. Baru ni yang duk bawa tu semua tu, muka Melayu tak tahulah. Melayu Islam tak Islam, saya tak tahu. Tapi bila nampak muka lagu Melayu, selalunya kita kata Islam. Kalau betul dia dulu Islam, dia pernah Islam, macam dia tu kata, saya dilahirkan Islam, tapi saya tak pernah menganut Islam. Kawan-kawan dia ada main sekali bergelak dengar dia kata lagu tu. Dia tahu sebab bergelak. Saya lahir Islam tapi saya tak pernah memeluk Islam. Melayu tu. Nama Melayu. Tu saya kata kita fail tadi tu. Kita mungkin boleh azan, boleh qamat dekat anak kita. Tapi anak-anak kita termasuk kita bila besar, kita dibesarkan dengan environment yang dah celaru cacah murbah kan ni tuan-tuan. Pakai rosak habis. Walaupun kadang-kadang kita ni dilihat sebagai Islamik. Tapi dalam hati kita, benak kita, kita mau anak kita satu hari jadi ni. Bukan saya pun tak kata semua anak kita kena jadi imam, kena jadi imam tahfiz, kena jadi imam tarawih, kena jadi mufti. Saya pun tak kata lagu tu. Tu kerjaya dunia tak tepi. Apa kamu nak jadi, kamu jadi. Tapi yang kita kena takut, dia tak lepas azab kubur anak kita. Seperti mana kita takut kita tak lepas azab kubur, kita kena takut, kena bimbang anak-anak kita tak lepas azab kubur. Cuba orang fikir kan tu. Macam mana anak you? Anak eh tak ada A, nampak gelap lah masa depan dia. Nampak? Apa punya orientasi, oriented duduk dalam otak kita ni, Allah Akbar. Macam the end of the world lah bila tak pass SPM. Lepas tu dia pun duduk fikir, macam mana aku nak buat dengan hang ni. Hang puan tak ti, itulah mak suruh ni tu. Tolong mak bersihan bawang, kurang-kurang boleh tolong aku menjaga. Buat laksa apa tepi jalan. Tak apa lah, mak hang siap-siap lah minggu depan mak hantar ambil sekolah pondok. Hei! Hak tak lulus tu hantar sekolah pondok. Nampak? Mentaliti apa? Kita lah yang membina masyarakat yang macam ni tuan-tuan. Lah kali, siapa kena marah? Mudir tu, pengetua sekolah pondok tu lah. Ustaz. Ustaz, saya, kami ni main hantar anak kami kat ustaz. Nak suruh ustaz didik dia. Jadi macam ustaz. Mumbui dia main marah kat ustaz tu pula dah. Lepas tu ustaz ni kata, makcik, kak. Panggil makcik marah lah. Panggil kak. Kak, saya terlupa anak kak umur berapa tahun. Anak kak masa fail SPM tu, sebut tu. Fail SPM waktu tu umur 17 lah, 18 lah tahun ni. Duduk dengan ustaz setahun, tak ada apa pun. Tak nampak apa, tak bagus pun dulu tu lah.
anak kak tak pas SPM, kak hantar mai kat saya, umur 17 tahun, tahun ni umur dia 18 tahun, setahun saya kak duduk dengan saya, kak kata saya tak pandai ajak untuk dia jadi macam saya. Anak kak duduk dengan kak daripada beranak duduk dalam perut kak lagi sampai umur 17 tahun, anak kak jadi nama kata sampai tak pay SPM, kak nak kata saya juga kak. Bila anak dia mengaji sekolah agama lari, bila masuk tahfiz lari, dia tak boleh, dia dia punya grade apa hafal dia apa semua rendah. Jangan duk pergi bubuh pelengkoh dia suruh buat benda-benda tu. Dan bila tak boleh, jangan salahkan madrasah, jangan salahkan sekolah-sekolah pondok, sekolah agama. Nampak? Kita punya mentaliti, bila tak pas sekolah akademik, sekolah agama. Allahu Akbar. Saya tak tahu nak sebut lah. Kita pandang sekolah agama ni macam, tapi bila orang kata kat Islam, oi, kata kat Islam, biadab dia ni, duk hina Rasulullah. Itu saya kata tadi, Islamik, Islamik tapi tak yakin dengan Islam. Islamik tapi tak nampak awaluddin ma'rifatullah. Islamik tapi tak mengutamakan kubur, siksaan kubur yang kita minta Allah jauhkan. Islamik tapi tak pernah rasa takut kalau anak dia tak lepas hisab dan masuk neraka. Yang dia takut apa? Anak dia nak kerja apa? Nanti tak, kalau anak dia tak kerja, bulan-bulan tak ada tambahan lah. Abang dia dah duk bagilah lah kerja apa aja dekat Maidin tu. Boleh lah RM50 sebulan. Tu pun dia pun duk tangni lah. Dia bagi RM50, dia duk tangni. Kan? Itu hak kak tu okey sikit cikgu. Boleh lah bagi RM100, nak bagi banyak-banyak pun. Anak dia dah RM18. Yang ni tak tahu tak dapat apa ni. Apa ni? Mak apa lagu ni? Bapa apa lagu ni? Allah kirimkan anak pada kita sebagai amanah. Dia bukan milik kita, dia tetap hak milik mutlak Allah, bukan hak milik kita. Dan kita bertanggungjawab sepenuhnya untuk membentuk anak kita supaya kenal Allah terlebih dahulu segala-galanya. Allah is everything. Sebab itulah ni kita nampak. Saya tak kata anak tuan-tuan, saya cakap umum. Kita nampak keliling kita semakin membimbangkan. Dah tak boleh, macam dah tak boleh nak ubat lah. Berapa juta habis untuk pusat serenti sebulan. Ramai yang repeat case. Dia keluar, dia masuk balik. Dia keluar, dia masuk balik. Dia keluar, dia masuk balik. Itu paling ramai. Nuh hak baru duk masuk lagi. Duk waiting list. Hak lama, dia nak tunggu sampai dia mampu. Baru dia nak berhenti dadah tu. Contohnya. Saya kata, kawan-kawan. Menyesal dah ustaz. saya tak boleh. Tapi tak boleh berhenti. Tak boleh buang. Tambah kalau dia kerap kena tangkap. Lagi dia tak boleh berhenti terus. Hai, saya bawa pula ni. Kena tangkap kan bagus. Saya biasa masuk ceramah dalam pusat serenti. Hebat tuan-tuan. Anak-anak kita di pusat serenti ni. Depa boleh jadi imam. Depa boleh azan sedap suara macam imam, macam Mekah, macam azan Mekah. Jadi imam. Main tarawih depa jadi imam. Tak import imam luar. Yalah ustaz depa adalah. Hari sekala depa yang mana pandai tu tolak. Saya masuk tengok depa, saya kata ni insya-Allah lah Allah pakai macam kita ni lebay apa semua ni kan. Pakai baju Melayu nampak memang macam budak pondok. Dia keluar, dia patah balik. Lepas tu masuk dalam tu, jadi imam balik. Dia duduk dalam tu sepatutnya tempat dia berhenti ambil dadah. Tapi dia duduk dalam tu, dia kata ustaz, saya duduk dalam lagi senang dapat barang daripada duduk luar. Saya kata punggah lah kata. Duduk dalam lebih senang dapat barang daripada duduk luar. Dia kata semoga Allah merahmati enta, semoga Allah bagi hidayah ke enta berhentilah. Dia kata susah. Sebenarnya boleh. Macam rokok lah. Semua kata ustaz tak isap rokok, ustaz mana tahu.
Okey. Kamu hisap rokok kamu tahu? Ha mestilah. Mulan puasa kamu hisap rokok ah. Ha? Hai, mana boleh ustaz? Baik kat puasa baru hisap. Lepas subuh tu tak boleh hisap barang. Lepas subuh sampai maghrib berapa jam? Dia tak ada lah dalam berapa jam? 12 jam gitu kan. 12 jam gitu ustaz. 12 14 jam gitu ah. Hisap rokok tak? Tak hisap. Boleh berhenti tak? Tak jawab. Kalau dia jawab, maknanya dia dah jawab. Dia dah mengakui dan akur bahawa dia boleh berhenti rokok. Patah balik yang saya kata tadi, innamal a'malu binniyat. Setiap amal kita mesti dengan niat. Bukan semua betul, bukan semua penghisap rokok penagih dadah. Tapi semua penagih dadah hisap rokok. Tak ada rokok tak boleh? Tahu Ustaz. Lepas tu terbang pelan-pelan lah. Saya jumpa orang yang berhenti turis tak apa pun. Tak Ustaz, saya pergi jumpa doktor. Doktor ni bagus Ustaz. Doktor ni dia bagi apa? Apa? Hak baru dah, dia ganti dadah yang okey sikit. Eh? Dadah ganti dadah. Lepas tu tu lah saya kalau tak ada yang ni tak boleh duduk pula. Dia pergi tagih hak tu yang doktor baginya pula dah. Tak payah dah tuan-tuan. Kita ada Allah. Kita tak payah dadah ubat dadah. Kita ada Allah. Macam mana kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita ada Allah yang boleh berhenti kita hisap rokok. Kita ada Allah yang boleh berhentikan kita pada ambil dadah ganja dan sebagainya. Tapi pasal kita tak ikhlas. Tu je punca dia. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buat jam cepat enggak tau. Tak habis ni boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau saja Allah kami sembah. Betul ke? Akan dikau saja wahai Allah kami memohon pertolongan. Betul ke kita praktik? Kita ni baca Fatihah lagi banyak pada baca tahlil tadi. Semua kita Fatihah. Start majlis Fatihah. Nak start tahlil Fatihah. Betul dalam kita duk baca Fatihah kan? Jumpa lagi Fatihah. Sekejap lagi kita berhenti nak baca doa, Fatihah lagi. Dalam satu majlis tahlil 3-4 kali Fatihah. Kita usung mayat, masuk dalam van, masuk dalam pengusung, 3 kali break, Fatihah lagi. Fatihah kita duduk sini, silap-silap terus terjemah, tak kerti Fatihah. Tapi kalau talking London, speaking London, fruh, 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 macam ustaz, orang cakap orang putih tak bunyi macam ustaz lah. Macam bunyi macam bagai ajam ya. Ni cakap London lah ustaz. Lepas tu baca Fatihah tengok. Saya baca, saya boleh baca. Dia baca. Saya kata cuba terjemah tengok. Terjemah saya tak kerti. Maknanya 50 tahun duduk semayang, duduk baca Fatihah, tak tahu makna Fatihah. Bukan tuan-tuan lah. Sekali lagi saya kata bukan tuan-tuan, ni tempat lain. Tak tahu nak sebut lah. Belah ni kot, Papua ni gini kot. Selalu kita secondarykan benda-benda tu semua. Kan? Tak apalah, baca sudah. Ambil makna apa-apa. Bila tak ambil makna, bila tak belajar tafsir. Belajar tafsir, macam saya kata tadi, kalau tuan-tuan main dengar, saya mengajar tafsir. 2-3 tempat. Saya suruh dia beli kitab, dia kata mahal Ustaz, satu set 600. Saya kata handphone saya ni 1500, kitab baru 600, mahal, mana mahal? Dia kata kitab lah. Aku baling mic pun tau. Dah melawak, dia tak kata lah. Tapi dalam hati dia kata, mahal. Kasut dia, kelak 500, tak mahal. Pasal ni pakai pergi kerja. Saya lagi orang tengok, oi mana boleh? Saya ada firm sendiri Ustaz, takkan saya nak pakai selipar Jepun lah. Haa. Memang gaji kitab tak apalah ustaz dia boleh tiap macam mana pun dia tak marah. Dia tak kata, "Pi balik, sebab tak ada kitab." Dia tak kata lagu tu. Tu kat apalah buat tak tahu sudahlah, pipilah kat ustaz. Kan? Ni kira okey ni, hangpa mengaji kira bagus ada setengah tempat aku mengajar, dia pun duduk tengok handphone. Dia duduk betul-betul belakang tiang ni duduk tengok. Hui! Perak jatuh dah, perak. Perak. Loh, pihak jatuh, perak. Ni, kuliah ni. Tok guru duduk baca kitab depan ni. Jatuh apa tau? Perak jatuh daripada Kedah. Kalah bola. PH tadi tu pasukan hijau kuning.
Tak tahulah tuan-tuan. Tuanlah tuan-tuan, tuan-tuan rasa saya duk beletiak, saya minta maaf lah. Tapi saya nak muhasabah diri saya juga. Mungkin dulu saya pun buat macam tu, macam tu lah. Bukan macam tuan-tuan, macam tu lah. Ha, jenis. Oh, tak kisah, tak kisah. Bila dah umur semakin senja, baru sedar. Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pun aku amal tak habis. Aku sebut, baca sedap. Tambah yang qori. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oi, kemar eh? Kita pun Allah, sedap eh. Bukan suara saya sedap, qori itulah. Saya buat contoh ya. Tapi apa yang apa dia? Tuan-tuan tahu kalau suratul Fatihah itu dipanggil ummul kitab. Semua kitab Quran tu dalam suratul Fatihah. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kemuncak Al-Quran. Dia dah ummul Fatihah. Seluruh Al-Quran duduk dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 37 juzuk Quran duduk tentu lah. Akidah, akidah segala-galanya tuan-tuan. Hak khilaf-khilaf ni tuan-tuan duk bawa lah. Kalau dah dulu kita tuan-tuan tak ada masalah pasal tok-tok guru dulu depa mengaji di Mekah, depa mengaji mazhab Syafi'i. Orang lah pergi mengaji di Mekah, mengaji Madinah, dia mengaji mazhab-mazhab lain. Ada seorang tu dia balik mai dia tukar mazhab. Dia tak abang. Dia naik jadi imam. Dia tak baca bismillah. Lepas tu bila dah habis sembahyang orang tanya dia, bukan tak baca, dia tidak membaca dengan kuat. Dia baca bismillah pelan. Dia start alhamdulillahi rabbil alamin. Ai, kita duduk belakang. Hai. Ni macam dari Mekah eh. Alah, hampa ambil ustaz ni Mekah. Dia tukar mazhab, dia daripada Syafi'i dulu, dia mazhab Syafi'i, dia mengaji sini, pondok semua sini. Dia balik, dia pergi mengaji sana, dia balik mai dia tukar mazhab dia jadi Hambali. Kita tak tahu. Tak apa lagi, tak apa lagi. Lepas tu bila kita tanya dia, dia kata mana ada bismillah bidah. Penin. Dia start kata bismillah Fatihah bidah, penin lah. Bagi saya bukan kita saja penin, dia pun penin. Sebab dia tak faham perbahasan bismillah. Kalau dia tak mengaji, kalau dia mengaji pun dia tak faham. Akhirnya kita dah pecah dua orang. Hak sebelah ni baca bismillah, belah ni tak mau baca bismillah. Apa ni? Akidah terabuk. Unsur syirik berlambak masih diteruskan. Maksiat kemungkaran semua biar. Ni yang dia duduk baik, duduk abang. Oh ni kunut. Ni Muhammad tak baca kunut. Mula pada pagi ni, kita tak baca kunut dah. Saya main mengajak sini, tuan-tuan kena dengar. Saya Tok Guru tuan-tuan. Kunut jangan baca, bida'ah. Baik. Mula. Benda khilafiyah. Tuan-tuan, khilaf ni dia sampai ke tahap bid'ah tu pun, yang mana satu bid'ah. Yang tu pun khilaf. Kalau tuan-tuan pegang bid'ah ni, yang macam tuan-tuan pegang, pegang. Hak yang saya pegang. Lebih ketat, saya pegang. Tapi jangan berbahas. Sebab ulama' dah bahas, dah selesai dah. Ulama' dulu, mereka dah selesai dah. Sebab tu bila mereka balik buka pondok, mereka tak bawa mazhab sana. Mereka mengajak kita dengan kitab-kitab mazhab Syafi'i. Tak mau bagi pecah. Tengok Al-Palimbangi, mazhab Syafi'i. Daud Al-Fatani, mazhab Syafi'i. Tak mau serabut. Kalau cari benda-benda tu semua, sampai bila kita memang tak boleh bersatu tuan-tuan. Kalau kita duk kira mazhab ni, mazhab ni, mazhab ni. Kalau dah mazhab Syafi'i, Syafi'i lah. Hormatlah. Orang yang bukan mazhab Syafi'i, hormati majoriti. Di Malaysia mazhab apa? Syafi'i. Sudah. Jangan nak convert mazhab Syafi'i pergi mazhab lain lah. Buat apa? Semua ahli sunnah wal jamaah. Nak convert apa? Dia main lagi satu pula.
penyakit ni. Apa dah? Saya mazhab mana pun tak ikut. Ha, saya ni bukan, dan saya bukan Wahabi, saya bukan mazhab Hambali pada. Saya tak ada mazhab. Mazhab lah tu. Mazhab, tak ada mazhab. Mazhab baru. Apa mazhab dia? Dia mazhab tak ada mazhab. Hak tak mau mazhab ni, orang tu mesti imam mujtahidin, mujtahid. Dia baca Quran, dia boleh istinbat hukum dari Quran. Dia baca hadis, dia boleh faham. Dia boleh ijtihad sendiri hadis yang dia baca tu. Bukan sekat dia pakar bahasa Arab. Ni dia baru, dia lulusan bahasa Arab. Dia baca kitab Arab memanglah kita nampak dia kemah ya. Dia lulusan bahasa Arab. Habis kupasan dia tak rojoklah ulama-ulama lain. Dia rojok bahasa Arab dia. Sebab tu bila main dalam bab, contohnya hari ni diperkatakan tentang rahmatan lil alamin, main tentang hifzuddin, senang je hifzuddin ni kalau orang dia Arab. Hifzuddin ni je macam mana? Allah, masa dah tamat. Hafazat alif lam dal ya nun. Maqasid syariah ada lima. Tu benda ada anangan ada lebih. Tu kata benda khilaf. Lima. Hak pertama sekali hifzuddin, jaga ad-din. Menjaga ad-din, ad-din alif lam. Alif lam ma'rifah. Kalau kita mengaji tajwid kita mengaji tajwid, kita mengaji nahwu. Alif lam ma'rifah. Bila alif lam ma'rifah, lawan dia nakirah. Isim nakirah. Kalau dia kata hifzuddinin, maksudnya din, dia bukan ad-din, yang tu nakirah. Macam house dengan the house. Bila the house, rumah ni, house, tak tahu. Mana-mana rumah lah kan. Dia pandai bahasa Arab pun dia terkeliru dan sesat dalam bahasa Arab dia. Bila dia kata hifzuddin adalah jaga semua agama. Hifzuddin jaga semua agama. Hifzuddin jaga manalah Allah Ta'ala ni buat Islam suruh jaga semua agama. Allah Tuhan kepada Islam. Inna dina indallahil Islam. Allah buat Islam ni untuk jaga agama-agama syirik lain sekali. Allah artinya mengiktiraf agama-agama lain. Inilah ajaran apa? Pluralism agama. Inilah liberal yang dah lama tuan-tuan. Konsep rahmatan lil alamin lama dah diamal di Indonesia oleh puak-puak liberal. Oleh puak-puak JIL, Jaringan Islam Liberal Indonesia. Nah, ini dah main masuk TV, jangan main-main. Dah mai ke agensi-agensi kerajaan, jangan main-main. Aliran agama pula. Tapi insya-Allah kalau kita back to basic tadi tuan-tuan, kita jaga akidah, kita punya akidah terpelihara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu menjadi amalan harian kita. Allah kita sembah, Allah kita mohon pertolongan. Manusia ni hanya ikhtiar. Kita jumpa doktor sebagai ikhtiar kita. Tapi yang bagi penyakit siapa? Doktor. Pasal apa setiap kali sakit kita teringat doktor? Sakit kepala ni. Ustaz makan ubat lah. Ataupun ustaz pergi cek doktor. Nanti lah Ustaz. Tunggulah seminggu dua minggu sakit tu baru cari doktor. Allah bagi penyakit, kita kena ingat Allah dulu. Sujudlah bagi lama sikit, minta ke Allah. Zikirlah bagi lama sikit. Kalau biasa sehari 100 kali la ilaha illallah tahlil pagi lepas subuh, bila dah sakit tambah lagi dia 300. Sehari kita istighfar berapa kali? Bila dah kita sakit, istighfarlah bagi banyak sikit, bagi ribu. Sehari berapa kali kita selawat ke Rasulullah? Bila kita sakit, selawat bagi banyak lagi. Kembali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah tempat kita minta pertolongan. Oi, tak boleh Ustaz. Kita kena check enggak, kena jumpa doktor.
Tang juga saya terima. Tang juga. Allah bagi penyakit, Allah suruh ingat kat dia. Tak tahu tuan-tuan mengaji macam mana. Allah bagi sakit betul bang. Nak suruh ingat kat dia. sahabat-sahabat saya dalam FB sekalian, saya sekarang ni sakit. Saya berada di hospital Subang Jaya. Tolong doakan saya. Tuan-tuan, ni apa punya amalan baru FB ni? Suruh orang doa buat pahang lah, minta kat Allah. Kalau mak ada tak apa. Mak cik ada di Kuala Lumpur ni, mak tu samai lah, cik duduk dalam hospital ni. Mak doa lah doktor nak cek sekali lagi, tak tahu lah hidup mati. Nampak mak? Mak dengar hidup mati, tak dan tak telefon lagi, dia teriak, dia doa tu weh. Mak kita. Bapak kita. Allah dululah. Masa nak minta kerja, itu pertama. Mesej kat mak. Mak cik ni nak interview ni. Mak doa bagi cik dapat kerja. Doa. Dia tak doa. Tak apalah, at least dia ingat Allah. Dia ingat mak dia. Dia tahu ibu punya doa ni. Kan? Maknanya minta kat siapa? Ibu dia akan minta kat tokong kot. Minta kat Allah. Bila dia dapat kerja, dia ingat siapa? Cuba jawab, jujur. Dia ingat siapa? Dia ingat Allah. Malah jauh lebih teruk. Bukan setakat dia tak ingat Allah masa dia dapat kerja, dia kerja sampai langsung tak ingat Allah. Semayang ke mana, apa ke mana, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tak semayang. Subuh lagi tak semayang lah. Ada juga dia lebih, dia semayang subuh, dia semayang Maghrib, Isyak, Zuhur, Asar, Qadha. Kerja. Tak ada kerja, minta ke Allah. Dapat kerja, lawan Allah. Ini live kita. Tu saya kata tadi kan. Ni dah jadi rincik-rincik ni, nak berhenti ni. Maknanya semua kehidupan kita ni, bila kita tak berpaksikan kepada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita ulang sebut dalam suratul fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benda mai di luar ni memang kita akan lingkup. Na'udzubillah min zalik. Banyak lagi duk mai tuan-tuan ya, termasuk usaha mengkristiankan kita, na'udzubillah, usaha mensyiahkan kita, usaha mengkadiani pula ni dah halai. Mahkamah bagi depa takbir depa mahkamah syariah. Jaga hak selain pada pondan LGBT apa semua ni, selain pada maksiat zina apa-apa lagi dah macam-macam depa duk tuntut sampai ke peringkat antarabangsa United Nations PBB dan sebagainya. Tu semua ancamannya semakin keras, semakin dahsyat. Kenapa? Kerana memang benar apa yang Allah Ta'ala sebut. Sebab kita berada di hujung dunia, era Dajjal akan berlaku lebih teruk daripada apa yang kita lalui sekarang ni. Artinya seolah-olah apa yang sedang berlaku sekarang menyedia, membuat satu persediaan tapak untuk Dajjal turun. Na'udzubillah min zalik. Jaga Dajjal turun, bukan kata orang lain, ustaz macam saya pun silap-silap. Na'udzubillah min zalik, boleh tewas dengan sihir Dajjal. Sebab tu kita kena kuat, kukuh dengan Allah saja. Tak ada benda lain. Semua benda kita buat kerana Allah. Kita berpolitik kerana Allah. Kita berekonomi kerana Allah. Kita lantik pemimpin kerana Allah. Kalau lantik pemimpin kerana Allah, kita duduk lantik kapiak ni buat apa? Allah suruh, Allah bagikan kita lantik kapiak. Kapiak boleh jaga ke urusan agama kita. Awal syait, saya tak mau kata jaga BRIM, jaga anu, yang tu semua dunia. Jaga gaji pejabat awam nak kena buang. Pejabat awam ni pun nak swasta pejabat awam. Saya ingat kan cikgu macam mana cikgu? Swasta pejabat awam ni dia jadi macam guard kot, guard. Sekolah nak pakai guard, ada satu syarikat company dia supply guard. So kita ambil guard tu. Bayar kat dia. So kerajaan tak bayar gaji. Kerajaan bayar kat company tu bayar gaji. Macam tu lah kot lepas ni. Cikgu-cikgu pun jadi begitu. Tak tahulah. Kalau tak betul jangan pakai lah kan. Tapi saya ada buat bayangan lagu tu. Swasta penyewa awam, polis pun tentera pun lagu tu apa? Ada syarikat pegang tentera. Kerajaan bayar seketul kat dia, dia bayar kat tentera. Tentera tak ada dah kenaikan macam biasa, macam apa duk dapat tak ada dah.
polis pun sama, cikgu-cikgu pun sama, semua pejabat awam tak ada dah macam dulu. Pasal kita nak kurangkan belanja. Tu semua dunia tuan-tuan. Biar pi lah turun gaji lagi bagus. Ada gaji berkedekut nak buat apa? Tabung apa masjid pun bubuh 2 ringgit. 30 tahun lepas 2 ringgit. Main hari ni 2 ringgit. Bubuhlah 10 ringgit. Tu jangan lupa tu tabung tu tak nak tu. Ha, saya terlupa lah tu. Saya yang terlupa. Tabung tu tak mana dah. Ada 2 tabung kan tadi kan. Tabung tu saya isytihar tu malam ni. Tuan-tuan, Tuan Guru Haji Abdul Rahim pondok di apa nama Bukit Jagung Pendang. Depa duk cari dana wakaf. Kalau square feet tanah tu 20 ringgit sekaki, tuan-tuan niatlah bubuh 20 ringgit ke, bubuh 200 ke, 2000 ke dalam tu, niat untuk wakaf tanah di tempat Tok Guru di Pendang, dan mudah-mudahan Allah Taala memberkati tuan-tuan. Saya ingat itulah sekadar yang saya dapat bersama dengan tuan-tuan. Jaga iman, jaga akidah, ya? Jaga Islam kita, jaga ihsan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga anak cucu kita dengan Allah, dengan Islam. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah memberkati dan meridai kita, dan kita dapat beramal dengan apa yang kita bincang, apa yang kita duk mengaji tiap-tiap malam dengan ustaz tok guru yang lain. Ha, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang soleh yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insyaAllah dengan redha Allah kita bakal bertemu dengan Allah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Terima kasih sekali lagi. Aku qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najata taibin billahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Walillahil hamd.